Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Kepada yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemangku otoritas yang berkaitan dengan pendidikan, alhamdulillah dalam rangka sosialisasi apa yang kita lakukan dalam dunia pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas, kita ingin menyampaikan bahwa rasanya amat sulit kita menunggu ditetapkan kenormalan kondisi pandemi ini karena kita tidak tahu akhirnya. Kemudian kebutuhan pendidikan ya sangat mendesak karena ternyata setelah kami melakukan pendalaman jajak pendapat dengan seluruh wali-wali santri, memang ada yang seperti kami rasanya sulit transfer ilmu, transfer iman, transfer akhlak itu dengan daring. Tapi juga kami juga menyadari rasa takut masih ada di kalangan para wali santri juga dan kita semuanya ketika ada kumpul dalam kondisi demikian. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami di Pondok Pesantren Ibnu Abbas setelah melakukan istikharah, setelah melakukan musyawarah, jejak pendapat, kajian yang mendalam, maka kami bertekad untuk memberikan pelayanan kepada yang offline dan apa yang online dengan kualitas yang sama. Dan pastilah hal itu sangat-sangat membebani kami. Tapi itulah kebahagiaan kami untuk bisa melayani sebaik-baiknya. Online tetap berjalan dengan baik, insya Allah. Ya, adapun yang offline, kami telah menata bagaimana yang datang ke pondok baik asatidah maupun santrinya benar-benar terjaga, ya, sterilnya, terjaga kesehatannya dengan baik dengan protokol kesehatan. Maka datang dengan pernyataan bahwa anaknya sehat, sudah isolasi mandiri, itu kita lakukan. Sampai mereka kumpul di pondok juga masih melakukan protokol kesehatan. Sampai nanti kita yakini semua yang ada di dalam adalah sehat semuanya, maka disitulah kemudian kita akan melakukan kelonggaran-kelonggaran bagi komunitas yang memang berada di pondok. Adapun asatidahnya yang bolak-balik, pastilah kami juga sangat menekankan protokol kesehatan tersebut. Ya, itulah yang mudah-mudahan dengan tawakal kepada Allah, dengan usaha, dengan protokol yang maksimal, kita bisa menjalankan tugas yang Allah amanahkan kepada kami tanpa ada resiko-resiko insyaallah ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pihak kesehatan, Kemenag yang bekerja sama dengan kami. Dan ini adalah pengantar video laporan kegiatan belajar dan mengajar serta pendidikan di pondok pesantren kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan, mohon dukungannya, mohon doanya, dan mohon koreksinya kalau ada sesuatu yang memang perlu diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para dokter dan perawat tim klinik Ibnu Abbas bekerja sama dengan tim COVID PPTK Ibnu Abbas berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan PPTK Ibnu Abbas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi santri,
maupun karyawan di lingkungan PPTQ Ibnu Abbas.